Ramalan zodiak tanggal 8 Juli tanggal 14 Juli tahun 2018, Aries akan bertemu teman lama. Leo akan sibuk dengan bisnis. Kamu sudah siap untuk bertemu dengan hari Senin. Sebagian orang kadang merasa malas bertemu hari Senin karena akan kembali bertemu dengan berbagai aktivitas. Ada beberapa orang yang memulai aktivitas tanpa semangat di hari Senin. Namun, kamu harus semangat ya guys, siapa tahu bakal ada kejutan yang hadir di kehidupan kita. Berikut ramalan zodiak minggu ini, berlaku dari tanggal 8 Juli tahun 2018 hingga tanggal 14 Juli tahun 2018, dilansir Roy Kiyoshi dari Zodiaku ID. Simak selengkapnya. 1. Aries. Aries akan bertemu teman lama. Atur reuni dan hidupkan kembali kenangan bersama sahabat. Pertengahan pekan akan ada perubahan besar dalam hidup. Kamu mungkin akan merasa gelisah dan tidak nyaman di tempat kerja. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan. Pengeluaran kamu juga lebih meningkat. 2. Taurus. Kamu harus mempertahankan hubungan yang menyenangkan dan interaktif dengan orang yang lebih tua. Gal ini akan memudahkan kamu untuk kemajuan serta kedayaman di rumah. Hubungan kamu dengan orang-orang terdekat akan aman, stabil, dan lancar. Namun, untuk kamu yang sudah menikah masih perlu bersabar, karena mungkin akan ada beberapa konflik dengan pasangan. 3. Gemini. Kamu harus memastikan jika daya tarik tidak membuat kamu menghabiskan uang di luar kemampuan. Akan ada beberapa konflik yang tidak bisa dihindari dalam keluarga. Namun jika ditangani dengan bijaksana, masalah bisa diselesaikan. 4. Cancer. Kamu memiliki waktu yang menyenangkan di awal minggu. Kamu bisa berpikir tentang kebutuhan rumah tangga serta hubungan dengan rekan dekat dan saudara. Kamu mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan beberapa orang. Namun, kamu tidak merasa percaya diri. Kamu bisa membeli barang-barang rumah tangga jika ada rencana membeli properti rumah. Soal percintaan, kamu nampaknya harus berhati-hati agar tidak salah paham. Kamu harus tenang dan jangan marah. Kamu akan sibuk dengan bisnis. Sambut keuntungan moneter yang menggembirakan. Keuangan kamu lebih kuat. Kamu sedang mudah tersinggung. Hindari situasi tidak kondusif demi kebaikan diri sendiri. 6. Virgo. Ini adalah saat yang tepat untuk melakukan perjalanan keagamaan. Hal ini bisa membawa energi positif untuk kamu. Kehidupan cinta nampaknya masih stagnan. Soal keuangan, kamu harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang. 7. Libra. Kerja keras dan perencanaan yang sistematis akan memberi kamu kesuksesan. Akan ada masalah pengeluaran berlebihan oleh pasangan jika kamu sudah menikah. Berorientasi pada karir akan merasa sangat termotivasi. Dan akan berorientasi pada kinerja pada saat ini. 8. Scorpio. Kamu cenderung berharap tentang masa depan yang sejahtera. Hanya tekad yang kuat dan upaya yang konsisten dapat meningkatkan peluang masa depan yang cerah. Mempercayai hubungan baru mungkin sedikit sulit bagi kamu. Berhati-hatilah dan jauhi orang-orang yang mencurigakan. 9. Sagittarius. Tekanan dan tantangan minggu lalu kemungkinan akan terus berlanjut, terutama dalam hal berorientasi pada karir. Namun, kamu mungkin beruntung dan merasa bahagia karena diberikan asisten untuk berbagi beban kerja. Ada biaya tak terduga yang berkaitan dengan keluarga. Kamu mungkin harus menggali tabungan. 10. Capricorn. Jarak membuat hati semakin dekat. Jika sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana antara kamu dan orang yang kamu cintai, cobalah untuk menjauh darinya selama beberapa waktu. Ini dapat memberi kamu dan pasangan untuk berpikir tentang hak dan kesalahan. Setelah itu, mungkin lebih mudah untuk mengatasi masalah. Cobalah untuk menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk kehidupan yang lebih baik. 11. Aquarius. Mempercepat pekerjaan dan mencapai kemajuan adalah hal yang sangat penting bagi kamu pada saat ini.
kamu, mungkin kehilangan fokus dari pekerjaan. Ada kemungkinan kamu lebih suka bekerja dari zona nyaman untuk saat ini. 12. Pisces. Kamu bersedia untuk berpikir di luar zona nyaman dan membuat rencana intelektual untuk maju dalam karir. Namun, pengaruh jahat akan mengingatkan kamu tentang kelemahan dan menyoroti keterbatasan. Jika kamu pengusaha, dapat berharap untuk mencapai kesepakatan jangka panjang dengan pelanggan setia. Jika kamu karyawan, akan merasa sangat aman di tempat kerja dan akan dituntut untuk memberikan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak atau 12 bintang. Nanti saya akan update infonya lagi. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.